Sementara itu di Sungai Petani Kedah, anggota penguat kuasa yang menyerbu sebuah rumah kongsi dihalang memasuki premis. Operasi memburu parti itu dibuat di sebuah kilang dan tapak pembinaan perumahan bermula tengah malam hingga 6 pagi tadi. Menurut Ketua Bahagian Penguatkuasa Jabatan Imigresen Negeri, Nar Azman Ibrahim, operasi dilakukan serentak di tapak pembinaan Taman SP Saujana Ambangan Heights dan sebuah kilang di Kuala Ketil. Dalam serbuan tersebut, pihaknya berjaya menahan 144 daripada 145 warga asing yang diperiksa kerana didapati melakukan pelbagai kesalahan imigresen. Daripada jumlah terbabit, 101 warga asing ditahan di rumah kongsi tapak pembinaan Taman SP Saujana, manakala selebihnya di kawasan kilang di Kuala Ketil. Ada yang melanggar Seksyen 61C, yang ini tiada pasport yang sah berada di Malaysia. Seksyen 15-1C tinggal lebih masa di Malaysia. Ada yang tinggal lebih masa di Malaysia melebihi 3 tahun. Dan juga melanggar peraturan 39B, peraturan imigresen, yang ini sepatutnya bekerja di tempat lain tetapi datang ke sini bekerja di sini. Dan ada juga yang lari pada majikan. Semua parti ditahan ditempatkan sementara di lokap pejabat imigresen Alustar dan seterusnya dibawa ke depo tahanan imigresen di Juru dan Semenyih.